Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Norman bin Muhammad Rawi. Sekarang saya berada di klinik saya di klinik Dr. Norman Batu Berendam Melaka. Hari kita akan membicarakan tentang satu topik yang agak menarik, iaitu tentang probiotik dan kesannya kepada anxiety dan juga masalah kemurungan atau depresi. Okay, hari kita akan membicarakan tentang dua topik, iaitu tentang masalah kerisauan melampau atau anxiety dan juga masalah depresi ataupun kemurungan, yang mana kedua-duanya ada berpunca pada masalah kekurangan bahan neurotransmitter yang namanya serotonin di dalam otak. Menurut kajian, serotonin dihasilkan hampir 80% oleh usus kita. Oleh kerana itu, jika berlaku gangguan kepada usus dan usus yang tidak sihat, maka penghasilan serotonin akan terganggu dan itu akan menyebabkan seseorang mengalami masalah anxiety dan juga kemurungan. Untuk mengatasi masalah itu, sebenarnya kita perlu memastikan usus kita sihat dengan cara mengambil cukup probiotik di dalam pemakanan dan mengambil minuman yang mempunyai kuman probiotik yang cukup dan tinggi. Di antara cara pemakanan makanan yang mengandungi probiotik yang baik adalah makanan yang diperam seperti cencaluk, bulu tempoyak, belacan dan sebagainya, dan juga minuman-minuman seperti teh kamboja, kefir, yogurt dan sebagainya. Pengambilan makanan jenis probiotik ini sebenarnya akan membantu penghasilan serotonin secukupnya untuk tubuh kita dan akan membantu mengurangkan simptom dan masalah anxiety di kalangan pesakit yang mengalami masalah anxiety dan kemurungan. Okay, by the way, jika anda ingin mendapatkan teh kombucha, anda boleh mendapatkan yang di klinik Dr. Norman di Melaka dan di Shah Alam dan juga dengan stokis-stokis yang berhampiran. Kesihatan ialah dengan ilmu yang betul dan pengamalan yang berterusan. Saya Dr. Norman bin Muhammad Rawi. Kita bertemu dalam sesi yang akan datang. Terima kasih.